Dan ini Kakak Valencia. Teman-teman di rumah, Kakak Valencia Wong ini juga merupakan winner Nano Ombre International Championship tahun 2019. Ini luar biasa. Ini sudah ajang internasional. Dan kalian harus tahu bahwa ini hal-hal yang sangat membanggakan Nusa Tenggara Timur ya, bahwa Kakak Valencia ini sudah membawa, mengharumkan nama provinsi kita. Saya mau konfirmasi langsung kepada Kakak Valencia, benarkah Kakak ini dan kapan itu Kakak kegiatannya? Iya benar, itu tepatnya sekitar tanggal 28 lah itu 28 Agustus tahun 2019. Oke, tahun lalu ya teman-teman ya. Itu prosesnya jadi gimana sih, Kak, itu sampai? Sebenarnya acara ajang internasional pesulam dari seluruh dunia yang baru diadakan di Indonesia. Jadi waktu itu saya ikut dan dua hari itu kita dapat seminar dari pesulam internasional. Jadi master-master sulam alis di seluruh dunia waktu itu kumpul semua. Dan kita bisa lihat live demo mereka, keren-keren. Dan hari ketiga itu kita lomba. Lomba dan saya gak menyangka juga menang. Jadi waktu itu dipanggil nama, saya masih belum sadar sih, teman yang bilang nama kamu dipanggil winner. Gitu Kak, mewakili Indonesia. Jadi juga. Kak, waktu itu Kak ketika lomba itu ya sudah ada banyak sih yang dari Indonesia yang menang juga beberapa, tapi yang termasuk saya juga. Wah, Kakak ini sangat luar biasa Kak. Itu waktu itu perasaan Kakak seperti apa sih ketika waktu itu kan Kak pasti kan sudahlah ikut lomba, sudah menang atau tidak, ya sudahlah. Kaget gitu sih sebenarnya, pas lagi nyulam, saya sempat berpikir, menghayal lah seperti itu. Cuma berpikir gini, aduh, nanti kalau menang kayak gimana ya, pikir gitu. Tapi, lewat, langsung kerjain. Pokoknya selalu mengerjakan apa-apa itu dengan benar-benar dengan hati Kak ya. Dan akhirnya menjadi winner teman-teman. Ini luar biasa, International Championship. Ini hal yang luar biasa. Kak Valencia, saya juga lihat-lihat ya di Instagram ini. Ini sebelum kita masuk ke bagian berikutnya ya teman-teman. Untuk nanti sebenarnya bulan Agustus tahun ini saya diundang lagi untuk untuk ikut lagi ini perlombaan lagi. Jadi itu sebenarnya di Bali, cuma karena COVID-19 ini ditunda untuk tahun depan. Jadi ya untuk tahun depan ya saya sementara persiapan diri. Persiapan apa sih Kak lakukan untuk kegiatan ini? Tentunya lebih banyak yang kurang-kurang apa, lebih banyak, dan sementara juga akan menimba ilmu lagi. Oke, berarti praktis terus juga ya, Kak ya. Oke, berarti ketika kita ke sana berkunjung di tempat Kakak Valencia, ketika kita di sulam alisnya, sekalian Kakak Valencia juga praktis ya untuk kegiatan internasional berikutnya bulan Agustus 2019 Kak, rencananya Kak ya. Iya, tapi 2021 nantinya ya. Wah, luar biasa ini. Ini harus dicontoh teman-teman. Kerja keras kalian itu selalu ada hasilnya, tidak mungkin tidak ada hasilnya. Inilah bukti di samping saya, kerja keras Kakak Valencia dengan hati dan juga dengan motivasi yang luar biasa menghasilkan Jakarta atau ada acara untuk project bersama artis dia kadang-kadang juga harus undang gitu. Jadi kemarin kebetulan saya di Jakarta ada saya biasa panggilnya Babe Chandra undang untuk berpartisipasi di acara proyeknya Ivan Gunawan kemarin. Kak Valencia ini kelasnya memang sudah kelas nasional dan internasional ini kelasnya. Maaf, sudah, tapi itu bukan sesuatu yang harus di ini.